Okay, assalamualaikum guys. Saya Abang Mat. Alright. Hari ni saya nak ajar trendline lah. Apa kepentingan trendline ni untuk kita tahu dekat mana trendline tu habis, dekat mana kawasan untuk kita entry guna trendline. So, trendline ni adalah benda yang paling penting sekali dalam bidang trading. Sebab apa? Kita kena tahu bila trend tu habis, bila trend tu nak berubah. Benda ni sangat penting. Okay, lepas trendline baru aku masuk subjek SNR and SND. Okay, macam mana nak tarik trendline? Senang je. First, untuk cari timeline ni, kita ada kena point 1 dan point 2. Apa kepentingan point 1 dan point 2 ni adalah untuk kita mencari next entry. Point 1 dengan point 2 kita tak boleh entry lagi, tapi point 3 baru kita entry. Macam mana? Macam mana? Okay. Ni adalah point 1. Ni adalah point 2. Kita pun tarik trendline. So, bila lepas trendline, kat sini pun kita entry. Point 1, point 2, point 3 baru kita entry. Okay. So, bila kena, dia akan turun. Kat sini kita akan take profit. Kita akan cari take profit ke SL ke. Kena faham eh. Ini aku bagi satu contoh trendline dulu. Sama juga, okay, bila dia downtrend, kita akan tarik trendline daripada atas. Macam ni, dari atas. Sama juga kalau dia kena kat point 4, kita entry lagi. Kena kat point 5, kita entry lagi. Entry. Faham? Okay. So, ingat eh. Kalau kita downtrend, kita akan tarik dari atas macam ni. Macam ni. So, clear kan? Next, trendline untuk uptrend. Okay, bila uptrend, ni point 1. Sorry, ni point 1, ni point 2. Okay, then point 3 adalah kita entry. 1, 2, 3 adalah entry. Sama juga bila terjadi point keempat, kita akan entry. Dapat. So, ingat eh, bila uptrend, kita akan tarik trendline dari bawah. Point 1 dan point 2 untuk cari entry di point 3. Okay, aku akan tunjukkan dalam MT4 lagi.
So benda ni korang kena tahu sebelum kita gerak pada belajar breakout apa semua. Okay. So sekarang kita go to 24. Aku cari contoh yang cantik sikit lah kan. Senang untuk kau faham dulu. Sebelum aku bagi contoh-contoh yang salah. Kita dapat satu contoh yang cantik sikit. Okay. Macam mana aku akan buat? Okay. Korang nampak ni poin satu. Ni poin satu. Ni poin dua. Betul? So, sekarang ni kita nak cari poin tiga untuk kita entry. Poin tiga adalah untuk entry. Ingat eh. Okay. Satu, dua. Tarik panjang. Dah. Nampak tak? Poin satu, poin dua, poin satu, poin dua, poin tiga untuk kita entry. So, faham kan? Okay. Apa sekiranya poin tiga berlaku, macam mana kita nak tahu poin keempat? Okay. Senang je. Okay. Bila poin satu, poin dua dah ditarik, poin tiga kita dapat. Betul? Automatically, jika poin ketiga ni melebihi daripada timeline yang kita tarik, daripada sini yang kita tarik, so kita akan adjust poin satu tadi maintain, poin dua kita tak tarik kat sini, tapi kita go jadikan poin tiga as a point 2. Faham? So kita akan jadikan point 1. Ni point 2 pula. Yang ni tadi point 2 kita dah padam, tak nak. Sebab ni kita dah adjust ni. So ini point 2 baru. Okay, ini point 3 untuk kita entry. Nampak? Ini okay, dalam trend line, dalam trend ada major movement, ada minor movement, ada pergerakan kecil, ada pergerakan besar. Okay, bila kita tengok macam ni, nampak ni? Bila kita tengok macam ni, ini adalah pergerakan besar. Okay, tapi bila kita tengok macam kecil macam ni, contoh aku bagi. Nampak ni. This is still trend line. Point 1, point 2,
point 1, point 2, point 3 untuk kita entry. Faham? So bila terjadinya terlebih kat sini, kita akan adjust. Dapat. So kita akan adjust. Ini jadi point nombor 2 pula. Ni point 1, ni point 2, ni point 3. Okey, apa yang berlaku kat sini adalah point 3 kita entry by naik sikit, tu turun. Betul. So, nanti aku ajar macam mana kita nak buat cut loss, stop loss. Itu aku ajar dalam syllabus breakout lah. Ni aku ajar macam mana kita nak cari trend line yang cantik. Nampak? Ini adalah minor trend. Ini adalah major trend, trend yang besar. Korang takkan boleh pandai dalam masa satu malam. This kena praktis, kena praktis. Macam mana nak praktis, kita akan back test sampai korang boleh tarik trend line betul. Contoh back test adalah macam ni. Tarik je mana yang korang nampak. Dan kau akan belajar something lah bila kau cuba tarik. Nampak, point 1, nampak, point 1, point 2, point 3, point 3. Balik. Sangat-sangat rugi bagi sesiapa yang tak belajar trend line SNR, SND ni. Kelas ni aku selalu ajar dalam beribu-ribu ringgit, tapi aku just bagi korang free percuma. Siap boleh tengok banyak kali. So manfaatkanlah. Ingat eh, practice, balik practice. Kan tak jalan ni kat sini. Kau akan jumpa something yang wow. Kenapa kau tak nampak? Kenapa kau tak nampak? Kenapa kau tak nampak? So, dapat kan? Okay. Korang boleh tengok yang belakang-belakang. Sampai faham. Make sure tak faham, tengok balik sampai korang dapat. Okay. Practice sampai perfect. Sebelum aku gerak ke SND, SNR. So, trendline ni sangat penting untuk kau tahu trend dia dah habis ke belum. Okay. Next, baru aku ajar breakout, break and retest, screen breakout. Okay. Lepas ni aku masuk topik SNR dulu. Then, baru kita go topik-topik lain. Okay. Nice. Bye-bye.